Hizbullah merilis rekaman menunjukkan operasinya yang menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Stula di wilayah utara Palestina yang diduduki. Serangan tersebut dilakukan pada Kamis, 2 Mei 2024. Hizbullah mengonfirmasi serangan itu menyasar situs Zibden di peternakan Ziba Libanon yang diduduki Israel dengan rudal. Ledakan tampak jelas dalam rekaman menyebabkan satu lagi kehancuran pada kubu Israel. Pada waktu yang sama, mereka juga menyerang situs Al-Zamawa di perbukitan Farsuba di Lebanon. Di sisi lain, pejuang perlawanan Islam menargetkan dua bangunan yang menampung tentara musuh di pemukiman Stula dengan peluru kendali. Serangan itu langsung mengenai target dan menyebabkan ledakan dahsyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.